Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel kita buat dia. Okey, kali ini kita nak buka kotak bateri charger. Ini bateri charger menggunakan elektrik 240 volt kat rumah kita, dan dia akan convertkan kepada DC untuk charge kita punya bateri DC 12 volt. Bateri sel kering ke, bateri sel basah ke, yang berkapasiti 12 volt. Okey, ini dalam kotak ni adalah barang dia. Okey, cantik kotak dia. Barang dia warna kuning. Okey, kat situ ada pengepit positif dan negatif, dan sebelah sini ada 240 volt, 2 pin boleh connect ke plug biasa. Okey, jom kita test untuk charge bateri Moto Z250SL aku ni. Okey, kali ini kita biarkan dia semalaman untuk charge. Sebenarnya tak perlu, dia ada indikator kat situ menunjukkan dah penuh ke tak. Tak perlu semalaman pun. 3-4 jam rasanya, cuma sebabkan dah lewat aku nak tidur. And then kita tengok hasilnya pada esok hari. Okey, indikator tu pun menunjukkan dah charge. Esok dah penuh, kita check balik dengan multimeter. So multimeter check 12 point lebih volt. Alright, itu saja. Berjaya. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.